Indonesia apa ya? Kasih tahu dong teman-teman. Siapa dong? Mariang Munif. Bener gak ya? Halo. Yang bawa this si sya. Maaf nggak bisa baca. Tapi RISTYSY KYEAA. Halo. Maaf yang ada namanya. Honome kok kamu kayak anak umur 15 tahun. Oh iya. Maksudnya itu muda ya. Jepang gimana kak COVID-nya? Sekarang parah sih. Apa khususnya di Tokyo. Tapi life-nya udah biasa. Restoran atau tokonya buka sampai jam jam 8 malam. Jadi tutup jam 8 malam. Tapi udah ada kerja, udah ada sekolah. Ke kampus juga udah biasa. Jadi gimana sih ya? Apa udah life-nya udah biasa sih. Tapi masih parah. Wah, yang nonton orang Indo semua. Ya, makasih ya teman-teman. Makanan kesukaan Indonesia ada nggak? Teman-teman udah tahu kan? Aku suka tempe, khususnya tempe goreng. Gara-gara makan tempe goreng terus naik 8 kilo selama 1 tahun. Gila kan? Oke, maaf. Sorry. Honomi potong rambut ya? Iya, bikin poni. Tapi di belakang enggak itu kok, enggak potong. Soalnya mau menjadi panjang lagi. Eh, ini Honomi. Iya, ini Honomi. Kapan ke Indonesia lagi, Kak? Kalau bisa tahun tahun ini sebenarnya mau pengen banget ke Indonesia, tapi kayaknya susah ya. Tapi kan tahun depan, oh tahun depan bulan April aku udah mau lulus universitas dan mulai kerja. Jadi kalau bisa sebelum lulus univ, pengen banget ke Indonesia dulu. Gitu. Iya, sapa aku dong. Arya Cetha Bachtiar. Halo. Mau disapa kak? Syifa Desti. Hai. Potong rambut lagi lah Honomi. Iya. Tapi bikin poni aja. Belakangnya nggak potong sama sekali. Sapa aku dong. Dermang Hakim. Hai. Tidur kak, ya tidur apa ya? Kak umurnya berapa? Kelihatannya berapa ya? Sebenarnya
Double satu. Gitu ya. Ya udah, aku mau tidur ya. Teman-teman juga udah malam kan di Indonesia. Makasih ya udah nonton live aku. Makasih ya, aku mau tidur. Oh ya, semini teman-teman. Ada yang baru nonton ya. Oyasumi. Arigato. Oyasumi. Oyasumi nasai, Honomi-san. Bye bye. Yeah, my love. Walu. Thank you. Bye, Kak Honomi. Dadah, Honomi. Bye bye, teman-teman. Selamat malam.